Saya tidak mau membuang masa. Lepas ni bahawa peranan saya yang sebenarnya ialah moderator Q&A saja. So dipersilakan Al-Fadil Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid. Fadal Mashkur. Alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita dalam acara wacana ilmu, mengkaji, mendalami, mendengar tentang satu tugasan utama yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia secara amnya di atas muka bumi ini, laki-laki dan perempuan, dan secara khasnya adalah kepada kaum wanita. Ucapan terima kasih kepada semua yang berusaha untuk menganjur acara seumpama ini dan hadir bersama dengan kita, Dr. Yusri dan semua yang hadir, wabil khusus Dr. Nikrus Kiman dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang wanita dan kedudukannya di sisi agama, bila mana kita merujuk kepada penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan juga urayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita akan mendapati bahwasanya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempunyai kedudukan yang sama rata. Yang membezakan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berbeza dari segi jantina, walaupun berbeza dari segi keturunan, walaupun berbeza dari segi martabat, dan juga walaupun berbeza dari status keduniaan, akan tetapi bukan perbezaan itu semua menjadi ukuran kepada kehormatan atau kemuliaan atau kehinaan, akan tetapi yang membezakan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus memberikan jawaban kepada tuhmahan yang dituhmahkan kepada Al-Islam yang dikatakan mendiskriminasikan kaum wanita, tidak menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya ataupun diletakkan dengan kelas dua sebagaimana hal ini dihebahkan ataupun disebarkan dan amat disesali. Tuhmahan yang tidak berasas ini diterima dan dianggap benar oleh sebahagian daripada kaum wanita muslimat sehingga mereka ingin melepaskan diri, kononnya ingin mencari kebebasan, kononnya ingin merdeka daripada ditekan, daripada ditindas ataupun daripada dianggap hina. Maka mereka ingin keluar secara tanpa adanya neraca untuk mencari kebebasan, sehingga berlakulah dengan kerosakan moral dan juga tindakan-tindakan atau penampilan-penampilan di luar prikemanusiaan ataupun yang tidak sesuai dengan etika yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang dimaksudkan daripada kebebasan yang digembar-gemborkan atau yang disebarkan oleh orang-orang yang bukan Islam yang menuduh kepada Islam ini sebagai agama yang mendiskriminasikan wanita sehingga wanita tidak bebas? Adakah mahu memahami tentang arti kebebasan daripada yang dimaksudkan oleh golongan tertentu adalah kaum wanita berbuat apa saja seperti mana boleh berlaku kepada mereka, orang-orang yang menganggap kebebasan sampai kepada peringkat yang tidak boleh diterima oleh fitrah, oleh akal, apatah lagi oleh agama,
mereka pun pada akhirnya menerima karena mereka tidak dapat menghadapi gejala yang merebak di mana-mana seperti perhubungan sesama jenis bila mana dilakukan secara sukarela itu dianggap sebagai satu kebebasan bagi mereka. Adakah hubungan seperti ini baik sesama jenis ataupun hubungan laki-laki dengan perempuan dengan dasar suka sama suka tanpa dasar pernikahan? Adakah ini semua yang dianggap sebagai satu kebebasan dan merupakan satu hak masing-masing untuk bertindak menjadi satu ukuran untuk kita mengambilnya sehingga untuk diterapkan kepada masyarakat umat Islam kaum muslimat? Sungguh perkara ini adalah inhitat. Ini adalah merupakan satu dekadensi moral yang menjatuhkan etika, yang merosakkan nilai-nilai murni secara fitrah, apatah lagi agama yang datang dengannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila mana kita merujuk tentang kedudukan wanita dan laki-laki di sisi Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu daripada pasangan laki-laki dan perempuan syu'ub, bangsa-bangsa. Kemudian waqabail, kabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, disamaratakan kedudukan di sini laki-laki dan perempuan, baik daripada bangsa mana, daripada kabilah mana. Akan tetapi dasar kemuliaannya bukan kepada bangsa, bukan kepada kabilah, akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah di antara kamu, wahai sekalian bangsa yang pelbagai, wahai sekalian kabilah yang pelbagai, wahai sekalian laki-laki dan perempuan, yang termulia di antara kamu atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka beriman, maka kami Allah pasti akan memberi kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami Allah akan membalas kepada mereka ganjaran yang terbaik atas dasar perbuatan mereka. Tidak ada perbezaan dari segi amal kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebanyak mana mereka beramal, sebanyak itu mereka akan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeza antara laki-laki dengan perempuan adalah tugasan yang ditugaskan oleh Allah kepada sebahagian laki-laki tidak kepada perempuan, atau sebahagian perempuan yang tidak kepada laki-laki, sebagai keseimbangan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat mesti dalam keadaan seimbang. Seperti Allah mewajibkan jihad kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan. Seperti tugasan melahirkan dan menjaga anak merupakan tugasan perempuan, yakni hal yang terkait dengan hanya kepada keperempuanan, maka tidak kepada laki-laki. Yang sedemikian ini adalah merupakan pengagihan tugas. Sebagaimana kalau seseorang itu naik kapal terbang, maka tak semua boleh jadi pilot, tapi ada pilot, ada co-pilot, ada orang yang bekerja untuk layan, dan ada orang yang kasih bersih, ada orang dokter, dan macam-macam. Demikian juga dalam bumi ini yang dihuni oleh laki-laki dan juga perempuan, yang berbeza adalah tugasannya untuk menyeimbangkan perjalanan hidup rumah tangga dan bermasyarakat dengan keseimbangan pengagihan tugas dan kerja antara laki-laki dan juga perempuan. Wa hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya perempuan ini syaqa'iq, yakni sama rata atau sekandung dengan perempuan, dengan laki-laki. Yang dimaksudkan adalah kesamarataan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama rata, melainkan nilai ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah.
untuk memahami bahwasanya kedudukan wanita dan laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama rata, dan kedudukan yang membezakan keduanya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kedudukannya sama rata, siapakah dalam konteks wanita dan tajuk yang diberikan tentang wanita yang merupakan ahli syurga? Siapakah wanita yang merupakan ahli syurga? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda di dalam beberapa riwayat, katanya, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba' khutut. Nabi memegang macam kayu dan memberikan garis empat. Satu, dua, tiga, empat. Lalu kemudian ditanya, ma hadha ya Rasulullah? Gal, apa ini wahai Rasulullah? Nabi menjawab, afdhal nisa ahli, Nabi bertanya, atadruna ma hadha? Tahukah kamu apa ini garisan? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal nisa ahli jannah. Orang yang termulia daripada kalangan wanita di syurga, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam ibnati Imran, dan juga Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Penghulu atau kaum wanita termulia di syurga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan juga Asiyah binti Muzahim. Maka hadis ini menceritakan tentang penghulu kaum wanita di syurga dengan memberikan garis terlebih dahulu. Apa yang dipahami daripada cara Nabi memberitahukan dengan memberikan garisan adalah merupakan satu cara di dalam ta'lim, pengajaran. Yang kalau sekarang guru bila mana mengajar perlu papan tulis untuk mencatat atau memberikan gambaran ataupun kertas untuk menggambarkan apa yang akan disampaikan. Dahulu mungkin papan tulisnya tidak ada, kertasnya tidak ada, tapi caranya sudah ditunjuk oleh Nabi dengan memberikan garisan walaupun di tanah. Ini adalah bahagian daripada mukjizah nabawiyah yang memberitahukan uslub di dalam ta'lim. Cara di dalam mengajar juga memerlukan kepada uraian papan tulis ataupun kertas ataupun apa saja wasilah yang sekarang mungkin dengan proyektornya lebih canggih, dengan teknologi yang canggih. Intinya ada sesuatu yang ditunjuk kepada murid untuk diajarkan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin mengajarkan. Lalu Nabi menyebutkan tentang penghulu kaum wanita di surga empat orang, yaitu nama-nama yang saya sebutkan sebentar tadi. Pada hakikatnya nama-nama empat orang tadi memang itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada empat orang. Akan tetapi yang perlu untuk kita fahami kepada empat orang bukan hanya kepada nama sahaja. Karena empat orang itu mendapat berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penghulu kaum wanita di syurga, disebabkan oleh kerana apa yang mereka buat selama mereka berada di dunia. Sehingga kita ingin mengkaji apa yang mereka buat sehingga dengan perbuatan mereka melayakkan mereka untuk menjadi penghulu kaum wanita di syurga. Daripada sifat-sifat yang ada pada mereka, perlu kita untuk menginsafi dan melihat adakah sifat itu ada kepada kita sehingga kita termasuk daripada orang yang berada dengan mereka untuk berada di syurga. Ini kan penghulu kaum wanita di syurga. Maknanya wanita di syurga penghulunya empat orang tadi. Berarti selain daripada wanita, empat orang itu ramai daripada wanita-wanita yang ada di syurga. Wanita yang mana yang berada di syurga yang akan dipimpin oleh empat orang penghulu kaum wanita di syurga adalah wanita yang menyerupai perbuatannya dengan empat orang ini. Jadi kita ingin mengkaji sifat untuk kita dapat meletakkan sifat itu, kenapa empat orang itu menjadi orang yang terkemuka di syurga. Yang pertama adalah kita mulakan daripada mengikut
urutannya ikut zaman. Mengikut urutan zaman adalah dimulai daripada Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim salah seorang perempuan berasal daripada Bani Israel yang dikahwin oleh Fir'aun. Hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Hidup di Fir'aun. Satu hari ketika bersama dengan apa orang bilang dayang-dayangnya kot mungkin walhasil dengan pembantu-pembantu yang bersama dengannya menghampiri sungai, melihat kepada satu kotak yang di situ ada bayi yang bernama Musa ibn Imran. Maka ketika diambil dan dibawa ke istana, Fir'aun ingin membunuh kepada lelaki itu yaitu Musa, maka Asiyah mengatakan, "Qurratu ainin li walak." Ini anak, jadikan buah hati kami dan kamu. Kata Fir'aun, buah hati kamu bukan aku. Mengatakan kepada Asiyah, kata Asiyah tetap akan dijaga anak ini. Qurratu ainin li walak, asa an yanfa'ana. Mungkin saja dia boleh mendatangkan manfaat untuk kami, tetapi Fir'aun enggan untuk menerimanya. Akan tetapi Asiyah bertegas untuk menjaga kepada Nabi Musa. Kisahnya sebagaimana kita sedia maklum, sampai dewasa dan diangkat menjadi Nabi, pada akhirnya Asiyah beriman kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Apa yang menjadi perhatian daripada sifat Asiyah binti Muzahim yang sehingga dengannya menjadi penghulu kepada kaum wanita di syurga, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Wahai Tuhanku, bangunkan untuk aku di sisi Engkau rumah di syurga, dan selamatkan aku daripada kekejaman Fir'aun, dan selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim. Diketahui oleh Fir'aun kalau istrinya yang bernama Asiyah tadi beriman kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam, maka Fir'aun menangkapnya, mengikatnya, dan ingin dihukum oleh Fir'aun dengan dijatuhkan batu daripada atas untuk mengenai kepada Asiyah. Yakni ini yang akan dihukum permaisuri kalau ikut kedudukannya, yakni bermakna hidup dalam kemewahan yang luar biasa, ditinggalkan kemewahannya, ditinggalkan kenikmatan keduniaannya, semata-mata ingin mempertahankan iman yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat melihat di sini bagaimana iman bila mana diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka orang yang mendapatkan iman tidak mahu mengorbankan iman ataupun prinsip iman demi habuan keduniaan. Tidak akan berdusta demi untuk dunia, tidak akan menipu demi untuk dunia, dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah semata-mata untuk mendapatkan keduniaan. Siti Asiyah yang ketika itu mendapatkan iman, walaupun hidup dalam kemewahan, lebih rida mengorbankan kemewahan dan keduniaannya dan untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya cabaran yang paling mencabar kepada seseorang di dalam hidupnya ini adalah bila mana diduga dengan kemiskinan, bila mana diduga dengan kesusahan. Dan kalau sudah mendapatkan kemewahan, maka seseorang akan mempertahankan dengan segala cara untuk tidak hilang daripadanya kemewahan, walaupun terkadang dunianya dikorbankan. Tapi tidak berlaku demikian kepada Siti Asiyah binti Muzahim yang lebih mendahulukan akan akhirat berbandingkan kepada keduniaan. Bagaimana Asiyah dapat berkorban keduniaannya itu untuk mendapatkan akhirat, disebabkan keyakinannya kepada apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkata, "Rabbibni li 'indaka baitan." Minta rumah di syurga. Ya Allah, bangunkan untuk aku di sisi Engkau rumah. Kata ahli tafsir mengatakan,
ini bijaknya Siti Asia bukan minta rumah saja, tapi memerhatikan di mana letak rumah itu sebelum rumahnya. Yakni tengok dulu siapa sebelahnya. Yakni dikatakan al-jaru qablad dar, kata ulama mengatakan kita kena concern dulu jiran sebelum kita beli rumah atau nak sewa rumah. Tengok dulu kita punya jiran siapa. Mengambil daripada sikapnya fiqah Siti Asia mengatakan, ya Allah bangunkan untuk aku, bukan rumah dulu, bangunkan untuk aku dekat dengan engkau sebuah rumah. Rumahnya kemudian, jirannya dulu diminta. Dan ini adalah merupakan satu kecerdikan Siti Asia di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbibnili indaka baitan fil jannah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah rumah di syurga. Maka dengan demikian meminta rumah disebabkan oleh kerana akan dianggap rumah yang ada yang penuh dengan kemewahannya, penuh dengan perhiasannya, penuh dengan segala keindahan. Di istana yang didiami oleh Siti Asia dikorbankan semuanya semata-mata untuk mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga, wa najini min fir'aun, dan selamatkan aku daripada kekejaman Fir'aun. Maka Allah mencabut nyawanya sebelum batu itu jatuh kepadanya. Yakni sudah meninggal dunia sebelum dihukum oleh Fir'aun, sehingga tidak ada apa-apa perkara yang terjadi kepadanya daripada perasaan sakit dan juga kesusahan, disebabkan Allah mengabulkan permintaannya, yaitu diselamatkan oleh Allah dengan diwafatkan terlebih dahulu sebelum hukuman dijatuhkan oleh Fir'aun kepada Siti Asiyah binti Muzahim. Demikian yang perlu kita ambil daripada wanita pertama yang termasuk daripada empat orang penghulu kaum wanita di syurga, yaitu Siti Asia binti Muzahim, istri kepada Fir'aun. Bayangkan, ini adalah istri kepada orang yang paling derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukankah ini laki ini perempuan juga, apa membezakan antara keduanya adalah ketakwaan Siti Asia kepada Allah dan kufurnya Fir'aun menyebabkan kehinaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, dan di sini kita perlu ambil dari apa namanya, daripada kisah Siti Asia di dalam mempertahankan iman, yaitu mendahulukan akan akhirat berbandingkan akan keduniaan. Yang kedua, Maryam binti Imran. Siapakah Maryam binti Imran? Kenapa diberi nama Maryam? Maryam, apa itu arti Maryam? Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit tentang kisah pemberian nama kepada Maryam oleh ibunya yang bernama Hinnah. Saat hamil dan menginginkan bayi laki-laki, disebabkan oleh kerana menginginkan kandungan bayi laki, bila mana lahir bayi laki-laki akan dijadikan sebagai orang yang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, aku bernazar supaya janin yang ada dalam kandunganku ini untuk aku jadikan muharrar. Muharrar adalah tugasan berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni mewakafkan anak untuk berkhidmat di rumah Allah. Dan syariat pada ketika itu, orang yang bertugas di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah mestilah laki-laki. Akan tetapi lahir perempuan. Maka ibu kepada Siti Maryam mengatakan, "Rabbi inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at." Walaysa dzakaru kal untha. Wahai Tuhanku, aku melahirkan bayi perempuan dan Allah Maha mengetahui jantina bayi yang dilahirkan, dan laki-laki tak sama dengan perempuan. Tadi mukaddimah saya mengatakan laki-laki dengan perempuan sama rata di sisi Allah. Lalu Siti Hinnah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Bukan dalam kedudukannya di sisi Allah, tapi dalam tugasannya. Yang berkhidmat di rumah Allah ketika itu adalah laki-laki. Syariat zaman itu memang macam itu.
bukan perempuan, jadi bezanya walaysa dzakar kal unta, dan bukanlah laki-laki itu sama dengan perempuan dalam tugasan berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam tugasan yang lain, tugasan melahirkan bukan kepada laki-laki tapi kepada perempuan. Maka dalam hal ini pengagihan tugas sebagaimana saya jelaskan dalam mukaddimah, walaysa dzakar kal unta wa inni samaituha Maryam, saya beri nama dia Maryam yang artinya adalah orang yang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak kesampaian untuk mendapatkan anak laki-laki supaya tercapai impiannya dan nazarnya supaya anak itu berkhidmat di rumah Allah, tak dilepaskan untuk memberi nama kepada anaknya yang ada kaitan dengan nazarnya, yaitu Maryam yang artinya adalah orang yang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala, wa inni samaituha Maryam. Oleh sebab itu hanya di dalam Al-Qur'an hanya satu nama sahaja disebutkan oleh Allah secara jelas, dan nama-nama perempuan yang lain di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas. Baik itu nama kepada Siti Zainab yang dikahwinkan dengan Zaid ibn Harithah, tidak disebutkan oleh Allah, yang dikahwin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perkahwinan Nabi dengan Siti Zainab dalam Al-Quran, tapi nama Zainab tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang istri Al-Aziz zaman Nabi Yusuf alaihi salam yang dikenal dengan nama Zulaikha, tapi tak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ibu kepada Siti Maryam yang namanya Hinna, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tidak ada nama perempuan dalam Quran kecuali Siti Maryam sahaja, bahkan namanya diulang-ulang hampir 30 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, karena namanya mempunyai sejarah tersendiri sehingga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan namanya dengan jelas, bahkan diberi nama satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim dengan surat Maryam. Salah seorang padri ketika mengkaji tentang Al-Qur'anul Karim melihat bahwasanya ini Al-Qur'an turun kepada Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai istri dan istrinya ada yang disayang, tapi tak seorang pun daripada istri Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi Maryam yang terkait dengan agama Kristen disebutkan lebih daripada hampir 30 kali disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Sungguh ini Qur'an memang menceritakan tentang keadaan sebelum Rasulullah dan juga setelah Rasulullah yang pada akhirnya memeluk kepada agama Islam disebabkan oleh karena insafnya Al-Qur'an, tepat dan benarnya Al-Qur'an di dalam mendedahkan sejarah yang terjadi sebelum Al-Qur'anul Karim, termasuk yaitu kisah tentang Nabi Isa ataupun ibunya yaitu Siti Maryam At-Tahira alaiha wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Ini adalah sejarah kenapa Maryam diberi nama Maryam di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang ada pada Siti Maryam yang kita supaya dapat mengambil inspirasi dan mengambil iktibar daripada individu yang bernama Maryam ibnatu Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Maryam, katanya wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Ceritakan wahai Rasulullah Muhammad tentang di dalam Alkitab yakni Al-Qur'an tentang kisah seorang bernama Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika dia menjauh daripada Baitul Maqdis mengambil satu arah di tempat sebelah timur. Oleh sebab itu kiblat orang-orang Kristen zaman dahulu adalah arah timur, disebabkan oleh kerana mereka melihat meyakini kelahiran Nabi Isa berada di sebelah timur Baitul Maqdis, maka arah timur Baitul Maqdis yang menjadi tempat kelahiran Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam menjadi arah dalam ibadah orang-orang
Kristian ketika baginda Rasulullah berhijrah ke Madinah didatangi oleh beberapa padri Kristian untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, lalu mereka meminta izin kepada Nabi untuk salat di masjid baginda Rasulullah, maka Nabi mengisyaratkan untuk pergi ke perhujung untuk berada di penghujung masjid, didapati mereka salat menghadap kepada arah timur sementara kaum muslimin menghadap kepada arah al-qiblah. Demikian arah timur menjadi kiblat kepada kaum Kristian pada ketika itu, disebabkan oleh kerana Siti Maryam mengambil arah timur ketika ingin melahirkan Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina sallallahu wasallam. Fattakhadhat min dunihim hijaban, maka bersembunyi daripada orang ramai karena ingin melahirkan, tidak mungkin akan terdedah di hadapan orang ramai. Fatamatsala laha basharan sawiya, ketika berada dalam keadaan bersendirian itu dan menjauhkan diri daripada orang, datang seorang lelaki terus berada di hadapan Siti Maryam. Yakni dalam hal ini berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrim dalam keadaan bersendirian. Apa yang patut untuk disikapi bila mana berada dalam keadaan demikian? Dan ini adalah menjadi neraca kepada sikap kebebasan di dalam berinteraksi yang dengan beza apa namanya jantina laki-laki dengan perempuan. Maka apa sikap Siti Maryam ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya? Walaupun laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, tapi dia tak tahu kalau itu malaikat. Ketika nampak di hadapan Siti Maryam laki-laki, maka dia mengatakan, "Inni a'udhu birrahmani in kunta taqiyya." Saya berlindung kepada Yang Maha Pengasih daripada perbuatan ini, yakni bersama dalam keadaan khalwah laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, in kunta taqiyya, yakni jangan sampai berlaku berterusan hal ini, apatah lagi kepada setelahnya yang mungkin lebih buruk, karena kita tak tahu kalau itu malaikat, yang lebih buruk kalau kamu bertakwa, maka jangan hal ini berlaku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma, tidak berduaan laki-laki dengan perempuan dalam keadaan sunyi senyap, illa asyaitan, merupakan yang ketiga yang boleh mengganggu dan juga membisikan-bisikan yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang maksiat ataupun yang mungkar, wal iyadu billah. Maka Siti Maryam ketika itu, aku berlindung kepada Allah menjaga kehormatannya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Siti Maryam binti Imran yang dia menjaga kehormatannya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa fanafakhna fihi min ruhi wa kanat wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat minal qanitin. Dan Siti Maryam yang dia menjaga kehormatannya, dan juga telah kami hembuskan kepadanya dan telah membenarkan kalimat Allah, maka Siti Maryam termasuk daripada golongan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ungkapan Allah tentang Siti Maryam, yakni simbol kepada orang yang menjaga kehormatannya dan memberikan batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang Siti Maryam. Apa yang berlaku kepada golongan yang mendakwa kebebasan sebagaimana saya sebutkan dalam mukaddimah sebentar tadi? Adakah termasuk daripada menepati ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah? Ketiadaan batasan antara laki-laki dengan perempuan. Islam datang untuk mengatur perhubungan laki-laki dengan perempuan. Islam datang untuk memberikan, menjadi penyelaras sebatas mana hubungan laki-laki dengan perempuan. Bukan ingin menghina laki ataupun merendahkan kepada perempuan, atau kononnya dianggap sebagai agama yang keras ataupun agama yang sempit yang tidak memberikan kebebasan kepada laki-laki ataupun tidak memberikan kebebasan kepada perempuan. Maka tidaklah demikian yang ada kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dua wanita, bagaimana menjaga kehormatan mereka dalam pergaulannya dengan laki-laki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dua anak Nabi Shu'aib. Katanya, walamma warada ma'a madyana wajada ummatan minan nasi yas'un wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan
Qala ma khatbukma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Ketika Nabi Musa datang ke tempat namanya Madian dan di situ ada perigi, mendapati ramai orang sedang mengambil air daripada perigi. Kemudian Nabi Musa menampak dua orang perempuan berada di hujung sana, di bawah pokok. Maka dihampiri oleh Nabi Musa dan disoal, "Ma khatbukuma? Kenapa kamu ada di sini?" Nabi Musa datang, Nabi Musa bercakap juga dengan perempuan supaya tidak dilihat bahwasanya tidak tidak dilihat bahwasanya bukan tak atau dilarang bercakap dengan perempuan. Kepada hal-hal yang mustahak, hal-hal yang penting diperbolehkan untuk bercakap. Nabi Musa datang dengan kepada perempuan tersebut dan mengatakan, "Ma khatbukuma? Kenapa kamu ada di sini?" Katanya mengatakan, mereka berdua mengatakan, "Kami ingin mengambil air, tapi kami tunggu dulu orang laki-laki ini selesai daripada mengambil air." Yakni tidak ingin bercampur baur sama untuk sama-sama mengambil air. Diatur demikian, baik kalau umumnya dalam makanan tuh laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, kan elok macam tuh, supaya tidak bercampur. Ini adalah bahagian daripada untuk menjaga kehormatan, bukan nak diskriminasikan. Sama aja, bukan sama aja, dalam segala hal mesti sama. Ada batasan-batasan yang perlu untuk diambil kira. Nilai syarak bukan semata-mata untuk nak membezakan ataupun merendahkan, semata-mata untuk menjadi landasan perjalanan kita itu sesuai dengan panduan yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Kami ingin ambil air itu, tapi kami tak mau, tunggu mereka selesai laki-laki baru kami baru akan mengambil air." Wa abuna syaikhun kabir. Dan ayah kami adalah orang tua. Memberikan sebab illah kenapa kami keluar, kenapa kami nak mencari air ini semua, disebabkan orang tua kami adalah sudah tua dan tak mampu untuk keluar mengambil air. Sebagai satu sentuhan bahwasanya tugasan rumah tangga, nafkahnya adalah tanggung jawab laki-laki. Akan tapi karena ayah kami orang sudah tua, tidak mampu lagi untuk bekerja memenuhi keperluan kami, maka kami pun yang keluar untuk mengambil air. Demikian ungkapan daripada Al-Quranul Karim tentang bagaimana perempuan atau anak kepada Nabi Syuaib yang datang keluar bekerja mencari air disebabkan oleh karena ketidakupayaan ahli keluarganya atau ayahnya untuk memenuhi keperluan asas dalam kehidupan rumah tangga. Maka Nabi Musa sebagai seorang gentleman, sebagai seorang laki-laki yang juga mengambil berat dan juga menjaga kehormatan kaum wanita, fasaqallahuma. Nabi Musa sendiri yang ambil itu perigi, dia punya penutup, dibuka, diambil sendiri air oleh Nabi Musa, dituangkan kepada dua perempuan itu, yakni dibantu sebagai isyarat bahwasanya laki-laki secara amnya bertanggung jawab akan keselamatan dan keperluan perempuan. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tak boleh kan Nabi Musa biar setelah selesai itu pengembala semua ambil air, biarkan saja itu dua orang perempuan ambil air. Tidak, justru Nabi Musa ambilkan air, ditolong supaya laki-laki bertanggung jawab juga dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keselamatan kaum wanita secara amnya. Demikian dilakukan oleh Nabi Musa, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Subhanallah, selepas dibagi air dituangkan, tawalla ila dhil, terus dia pergi ke bawah bernaung di sebuah pokok dan berdoa kepada Allah, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sesungguhnya saya ini dengan kebaikan yang Engkau turunkan adalah saya ini miskin, maknanya memerlukan kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi didengar oleh anak perempuan Nabi Syuaib, yakni Nabi Musa mengeluh kepada Allah karena beliau lari daripada Mesir disebabkan oleh karena dikejar akan dibunuh dan tidak membawa bekal apa-apa dan keseorangan waktu itu. Maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aku ini susah sekarang, aku perlu bantuan-Mu ya Allah." Kalimat ini didengar oleh dua anak Nabi Syuaib. Maka dua anak Nabi Syuaib ketika kembali ke rumahnya ditanya oleh Nabi Syuaib, "Kamu hari ini balik lebih awal daripada biasanya." Yani biasanya balik lewat. Apa sebab balik lewat? Sebab mereka tunggu laki-laki selesai ambil air, baru mereka datang ambil air, dan mereka baru balik ke rumah. Oleh sebab itu datangnya selalu lewat, kecuali hari itu datang awal. Ditanya oleh Nabi Syuaib kenapa datang awal, diceritakan, "Ya tadi ada seorang yang tolong kami ambilkan air dengan cepat, maka kami balik dengan
cepat, ya ini tak pusing pergi mana-mana, terus selesai kerja balik rumah. Karena itu adalah merupakan satu bahagian daripada menjaga kehormatan kaum wanita. Maka kembali ke rumahnya dan diberitahukan kepada Nabi Syuaib akan perihal yang terjadi antara dengan dia, antara Nabi Musa yang membantunya, dan dikasampaikan oleh kedua anak itu doa Nabi Musa tadi. Maksudnya adalah dia adalah orang yang susah. Kata Nabi Syuaib mengatakan kepada anak perempuannya, panggil dia. Sudah datang sini, aku bagi kepada dia hadiahlah, upah, sebab karena membantu kepada anak perempuannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qasa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta min al-qawmi adh-dhalimin. Salah seorang daripada anak Nabi Syuaib datang kepada Nabi Musa. Coba tengok ayatnya ya. Faja'athu ihdahuma tamshi. Salah seorang daripada anak Nabi Syuaib datang kepada Nabi Musa berjalan ala istihya. Berjalan tersipu malu. Untuk apa agaknya Allah menggambarkan cara jalannya perempuan ketika berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam? Untuk memberikan wanita ini identik dengan sifat malu. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digambarkan tentang sifat malunya Nabi itu digambarkan umpama perempuan perawan yang malu yang tersembunyi di dalam bilik rumahnya. Orang jahiliyah dahulu, ini orang jahiliyah ya, belum Islam lagi. Kalau punya anak dara, itu dijaga betul-betul anak dara itu, karena kalau perempuan itu punya sifat malu, anak dara lagi punya sifat malu. Katanya, karena Rasulullah SAW hayyun, Nabi ini pemalu. Sehingga malunya Nabi ini umpama anak dara di dalam bilik rumahnya. Yakni digambarkan malunya Nabi oleh para sahabat umpama malunya anak dara. Maksudnya adalah orang waktu itu tak punya gambaran lain untuk memberikan sifat malu bila mana ingin diletakkan kepada seseorang seperti mana kepada perempuan, khususnya anak dara yang mempunyai sifat malu. Digambarkan sedemikian oleh para sahabat tentang sifat malunya Nabi, artinya kaum wanita identik dengan sifat malu. Kata baginda Rasulullah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak punya sifat malu, buat apa saja yang kamu mahu. Al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bahagian daripada al-iman. Maka Allah menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim cara datangnya putri Nabi Syuaib ketika berjumpa dengan Nabi Musa ala istihya, yakni sebagai penghormatan kepada dirinya sendiri. Barulah diberitahukan, kamu dipanggil oleh orang tua saya untuk diberikan upah atas perbuatan kamu. Maka berjalanlah mereka berdua. Ketika berjalan bukan berdampingan macam itu, Nabi Musa di hadapan, itu putri Nabi Syuaib berada di belakang. Kalau nak pergi ke kanan, lempar batu ke kanan, di ke kanan Nabi Musa alaihi wa sallallahu wasallam. Sedemikian bagaimana mereka itu di gambaran orang-orang yang mulia sebelum diutusnya Nabi Muhammad yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim juga memberikan penjelasan bagaimana, dan ini saya detailkan disebabkan oleh karena perkara ini adalah realiti yang kita hadapi di zaman kita sekarang, yang perlu adanya satu langkah berani untuk membuat satu perubahan di dalam hidup ini untuk memartabatkan marwah, karena marwah itu bahagian utama daripada maqasidus syariah. Untuk adanya satu sikap berani kita menjaga kehormatan, untuk memberikan batasan di dalam perhubungan antara laki-laki dengan perempuan, baik di tempat kerja, di kedai, di mana saja. Yang boleh kata zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang seperti ini adalah diabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah kaum wanita itu
menghentakkan kaki mereka ketika berjalan dengan menggerakkan bunyi gelang pada kaki untuk memberitahukan kepada laki-laki yang lalu di hadapannya. Maksudnya apa? Ada gelang kaki. Dan gelang kaki itu ada bunyi, ada lonceng sedikit. Kalau berjalan kecil-kecilnya ada bunyi. Kaum wanita dahulu, bila mana ingin menggoda, ataupun mungkin tidak menggoda, bila mana ingin diketahui kalau dia pakai gelang kaki, kalau berjalan dibunyikan itu kakinya. Dan jangan sekali-kali kaum wanita menghentakkan kakinya semata-mata untuk nak menunjukkan gelang kaki yang dipakainya untuk ditunjukkan kepada orang lain. Ini adalah satu sentuhan halus dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana wanita menghormati dirinya dengan menyembunyikan perhiasan yang secara zahir atau perhiasan secara fisikal. Perhiasan bukan terhad kepada pakaian gelang dan anting serta kalung sahaja, termasuk daripada tubuh badan pun bahagian daripada perhiasan yang perlu untuk dijaga, sehingga sebagaimana dilarang menghentakkan kaki untuk nak menunjukkan kalau dia pakai gelang kaki, demikian juga dilarang untuk meredakan perhiasan fisikalnya dengan pakaian-pakaian yang membentuk kepada tubuh badan, sehingga yang demikian adalah bercanggah dengan apa yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hadza yang kedua. Kita perlu 2 jam lagi untuk Siti Fatimah dan juga untuk Siti Khadijah. Saya nak masuk kepada yang panjang lebar ini, tapi saya mula dulu, ternyata yang 2 ini pun panjang juga penjelasannya. Allah, nak bercerita tentang Siti Khadijah daripada aspek mana kita nak bercakap? Sri Kandi, wanita yang menjadi citra kepada segala nilai-nilai murni dari segi ketakwaan, dari segi keimanan, dari segi kebijaksanaan, dari segi perniagaan, dari segi pengorbanan harta dan juga pengorbanan perasaan, semuanya terhimpun kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Istri yang selama hidupnya menghadapi secara zahir kesusahan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbeza dengan istri yang lainnya. Ada 10 menit saya bagi tahu ini. Lepas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kerap kali menyebut tentang Siti Khadijah. Sehingga kata Siti Aisyah mengatakan, "Maghirtu, aku tak pernah rasa cemburu dengan sesiapa saja istri Nabi kecuali seperti mana cemburu aku dengan Siti Khadijah." Walaupun sudah wafat, tapi kerapnya Nabi itu menceritakan dan menyebut Siti Khadijah. Sehingga satu hari jumpa dengan satu perempuan tua, datang dan dilayan oleh Nabi. "Apa kabar kamu?" Dilayan betul-betul istimewa oleh Nabi di hadapan Siti Aisyah. Kemudian kata Siti Aisyah, "Engkau jumpa dengan perempuan itu, engkau layan sampai begitu?" Namanya Juthamah kalau enggak salah, atau Hasna namanya. Kata baginda Rasulullah, itu adalah kawannya Khadijah. Kawannya Khadijah dilayan oleh Nabi, dan ini adalah bahagian daripada albir, yakni mengaji jasa baik orang yang berjasa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Siti Aisyah mengatakan, "Innallaha qad abdalaka khairan minha." Gal Allah sudah menggantikan untuk engkau wahai Rasulullah orang atau istri yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Nabi, "La ma abdalani Allahu khairan minha." Allah tidak menggantikan untuk aku yang lebih baik daripada Khadijah. "Amanat bihi na kafaran nas."
Dia beriman kepada saya ketika orang ramai kufur. Wasaddaqatni hina kadzabani an-nas. Dan dia membenarkan saya ketika orang mendustakan saya. Wawasatni bimaliha wa nafsiha. Dia telah memberikan membantu saya dengan harta dan perasaannya sekali. Warazaqani Allah minha al-walad, dan saya dianugerahi dengannya dzurriyah atau anak-anak. Maka inni ruziqtu hubbaha, saya dianugerahi oleh Allah sayang dan cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha wa alaiha wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Apa yang ada kepada Siti Khadijah? Apa yang disebutkan tadi oleh Nabi SAW? Al-iman, at-tasdiq, al-muwasa, dan juga adanya ad-durriya. Kita perlu ambil daripada Siti Khadijah ini bagaimana interaksi seorang istri kepada suami. Yang perlu dilihat daripada kisah Siti Khadijah terhadap Nabi SAW 20 tahun lebih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelbagai macam dugaan yang dihadapi oleh Sayyidah Khadijah hampir keseluruhannya begitu mencabar, sehingga beliau enggan waktu ada boikot kepada Bani Hashim. Boikot itu tak boleh ada jual beli makanan apapun kepada keluarga Bani Hashim. Boikot itu berlaku selama 3 tahun. Siti Khadijah bukan termasuk Bani Hashim. Bermakna dia bukan termasuk orang yang diboikot. Akan tetapi, enggan untuk membiarkan suami dalam keadaan kesusahan. Beliau lebih memilih untuk menemani suaminya. Di kawasan namanya Syaib Abi Talib, yakni dahulu memang diletakkan di pojok situ. Dan di macam disekat, tak boleh keluar masuk. Yakni berada di situ, Siti Khadijah lebih suka menemani kepada suaminya walaupun dalam keadaan susah berbandingkan berada di luar walaupun tidak termasuk daripada orang yang diboikot, sehingga menemani baginda Rasulullah 3 tahun berusaha melalui jalan belakang untuk memasukkan makanan yang pada akhirnya semua hartanya dikorbankan sampai habis, dan pada akhirnya memakan dedaunan yang tersisa di kawasan Syaib tersebut karena untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang jangan pula mengatakan itu kan nabi, itu kan rasul. Memang itu nabi, itu rasul, tapi sikap itu perlu untuk kita ambil. Kata baginda Rasulullah, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babin min abwabil jannah syi'ti." Bila mana seorang istri salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya tentunya dalam hal yang dibenarkan oleh syarak, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga daripada pintu mana saja yang kamu ingin masuk. Ini diseru kepada seorang istri yang melakukan 4 perkara tersebut. Yang terakhir adalah As-Sayyidah Al-Batul Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digelari dengan Ummu Abiha, yakni yang yang digelari sebagai seorang yang menyerupai kepada Nabi daripada segala aspeknya. Jalannya menyerupai Nabi, duduknya menyerupai Nabi, tutur katanya menyerupai Nabi, sebab beliau adalah orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada awal sampai berhijrah ke Madinah, sentiasa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda, Fatimatu bid'atun minni yu'dhini man yu'dhiha wa yabsutni man yabsutuha. Fatimah adalah bahagian daripada aku, akan mengembirakan aku yang mengembirakan dia, dan akan menyusahkan aku sesiapa yang menyusahkan kepada dia. Apa yang ada kepada Siti Fatimah? Satu peristiwa yang begitu menakjubkan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Siti Aisyah pernah bergurau dengan Siti Fatimah, mengatakan bahwasanya ayah kamu ini kahwin dengan saya dalam keadaan saya ini anak dara. Sesungguhnya ayah kamu beruntung mendapat saya. Mengatakan kepada Siti Fatimah, yakni seakan-akan menyindir kepada
ibu Siti Fatimah, Siti Khadijah. Maka beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mu'minin Siti Aisyah bercakap begini. Kata baginda Rasul beritahu kepada dia bahwasanya dia kahwin dengan Nabi SAW dalam keadaan duda, yakni sebelumnya sudah kahwin dengan Sayyidah Khadijah. Maka disampaikan oleh Siti Fatimah kepada Siti Aisyah, maka kata Siti Aisyah, ini jawaban bukan dari engkau, daripada bapak engkau. Ini beritahu kepada Siti Fatimah. Hakadha kehidupan mereka, ada gurau, ada mesra. Walaupun dalam hal-hal yang sedemikian ini, kehidupan rumah tangga Nabi SAW menjadi ikutan kepada seluruh kehidupan rumah tangga kaum muslimin dan kaum muslimat. Apa yang istimewa kepada rumah tangga Nabi SAW adalah apa yang diuraikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ceritakan wahai istri-istri Nabi, ingatlah wahai istri-istri Nabi, apa yang pernah diturunkan oleh Allah di rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan juga al-hikmah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni merujuk bagaimana seseorang membina rumah tangga dengan dua perkara, yakni mengisi rumah dengan ibadah dan mengisi rumah juga dengan ilmu. Terakhir yang terkait dengan Sayyidah Fatimah yang perlu kita ambil ibrahnya adalah kecintaannya kepada baginda Rasulullah yang amat luar biasa, sehingga kecintaan itu bila mana dengan mengorbankan nyawanya pun juga, maka pengorbanan nyawa itu ringan berbandingkan dengan mendapatkan cintanya Nabi SAW untuk bersama dengan beliau. Saat Nabi berada dalam keadaan tenat dan kemudian berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka dihampiri oleh Siti Fatimah. Dan ketika itu Siti Fatimah melihat baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sakit dan beliau pun sedih, maka dipanggil oleh Nabi dengan isyarat, lalu didekatkan telinga Siti Fatimah kepada mulut Rasulullah dan berbisik dengan bisikan yang tidak didengar oleh sesiapa pun juga. Maka Siti Fatimah setelah bangkit daripada menunduknya didapati makin sedih dan makin menangis. Lalu kemudian dipanggil sekali lagi oleh Nabi untuk mendekatkan telinganya, didekatkan telinganya, berbisik sekali lagi Nabi, lalu bangkit daripada menunduknya didapati tersenyum dan tidak lagi menangis. Kata Siti Aisyah, aku tak tengok orang ketawa secepat itu setelah menangis kecuali aku nampak kepada Siti Fatimah. Selepas menangis deras dipanggil sekali lagi terus tersenyum, yakni cepat tersenyum setelah menangis. Kata bahwa Siti Aisyah mengatakan, setelah selesai daripada itu ditanya oleh Siti Aisyah, apa kata Nabi tadi, kok kamu awalnya menangis lalu kemudian kamu ketawa? Kata Siti Fatimah, aku tak akan bagi tahu apa yang telah Nabi sembunyikan untuk aku. Nabi bisik-bisik maknanya jangan bagi tahu. Aku tak akan bagi tahu apa yang diberitahukan oleh Nabi secara senyap-senyap. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah baru diberitahu, karena di masa hidupnya Nabi bisik-bisik senyap-senyap maknanya tak boleh bagi tahu. Tapi setelah wafat maknanya khalas tanggung jawabnya di dalam menyembunyikan rahasia yang disampaikan oleh Nabi. Kata Siti Fatimah, ada pun yang pertama, dia beritahu kepada saya kalau dia sakitnya ini akan membawa kepada kewafatan dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya sedih. Tapi kali yang kedua dia panggil kepada saya dan dia berbisik dan memberitahukan bahwasanya saya, yakni Siti Fatimah, adalah orang pertama daripada ahli keluarga Nabi yang akan menyusul kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ saya akan ketawa disebabkan oleh kerana saya adalah orang pertama yang akan jumpa dengan baginda Rasulullah SAW, yang akan dikorbankan nyawanya, akan berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anaknya, berpisah dengan semuanya, tapi semuanya adalah ringan berbandingkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin mengambil iktibar daripada empat Sri Kandi ini, daripada Sayyidah Asiyah, daripada Siti Maryam, daripada Sayyidah Khadijah, daripada juga Siti Fatimah radhiyallahu anha waradhaha, yang menjadi imam nanti kepada kaum wanita di syurga. Harapan adalah kaum wanita setelah mereka yang mempunyai sifat-sifat keimanannya, ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah, hak suami dan rumah tangga dijaga, mendahulukan akhirat berbandingkan kepada dunia, menjaga akan kehormatan, sifat-sifat itu bila mana menjadi
kriteria kepada kita kaum wanita khususnya, akan kita melihat maka akan mendapatkan kebersamaan bersama dengan empat Sri Kandi itu di syurga nanti. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh dengan barakah ini, majelis yang membicarakan tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita mudah-mudahan apa yang Allah beri kepada mereka daripada ketakwaan, daripada keimanan, daripada kesabaran, daripada daripada sifat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat akhlak mereka dan lebih mendahulukan akan akhirat berbandingkan kepada dunia, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada semua kaum muslimat yang hadir di majlis yang penuh dengan barakah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kaum muslimat di tempat ini untuk dapat melihat kepada wajah empat orang penghulu kaum wanita di syurga sebentar yang disebutkan sebentar tadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ahli keluarga kita, anak-anak kita, khususnya kaum wanita yang ada di tengah-tengah ahli keluarga kita, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk dalam golongan orang-orang المسلمات المؤمنات القانتات التائبات السائحات المصادقات المتصدقات الصائمات الذاكرات إلى الله ذكرا كثيرا إن شاء الله آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan doa untuk penganjur yang berusaha untuk menjayakan program ini daripada Ar-Raudhah juga yang dibantu oleh yatim dan semua yang berusaha bertungkus lumus untuk menjayakan program ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair jazak kepada Fadil Habib Ali, banyak yang saya sendiri belajar. Dan tuan-tuan, puan-puan, puan-puan, kena puan-puan dan tuan-tuan, sebab tuan-tuan sikit je. Puan-puan dan tuan-tuan lagi banyak belajar insya-Allah rasanya, insya-Allah. Saya tak nak buang masa sebab penganjur kata kita dah lari time, tapi mereka benarkan untuk kita lanjut sedikit supaya tidak menghampakan soalan-soalan yang banyak diterima. Soalan pertama yang saya terima ialah sejauh mana wanita dibenarkan bersolek, Habib? Sebab adakah wanita tidak sama sekali tidak dibenarkan berhias? Adakah perbuatan berhias bersolek ketika keluar dari rumah itu menjauhkan wanita daripada menjadi ahli syurga? Kita nak kumpul ke nak baca satu Habib? Kena kumpul. Okay. Satu, dari segi berhias bersolek, sejauh mana wanita boleh bersolek ataupun berhias apabila keluar dari rumah. Soalan yang seterusnya, apakah pandangan Habib jika muslimat memakai niqab hanya pada hari persandingannya atau sebab nak elak gambar tersebar? Dalam persandingan saja, perkahwinan saja pasal niqab, lepas tu dah tak pakai lah, sebab nak elak daripada gambarnya tersebar. Yang seterusnya, apakah perlu isteri meminta izin dari suami untuk mengerjakan solat-solat sunat? Yang keempat, kenapa di neraka ramai wanita? Dan yang kelima, sebagai guru kepada anak murid, pasti adanya adab serta haknya kepada anak murid tersebut. Bagaimana jika seorang anak murid itu ingin bernikah kerana tidak mampu membendung lagi perasaan dia supaya dia mendapat kebenaran ibu masing-masing, cuma tinggal mendapatkan kebenaran gurunya? Maka apakah perlu anak murid itu mentaati keputusan gurunya, gurunya, untuk mencapai redha Allah walaupun keputusan itu menolak untuk dia bernikah? Itu saja di 5 soalan. Mengenai berhias, kita dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala
berfirman wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan hendaklah kaum wanita tidak menampakkan perhiasannya kecuali perhiasan yang sudah sedia ada dinampak, kecuali perhiasan yang sudah sedia ada dinampak. Ayat ini menyentuh tentang kebiasaannya yang namanya perhiasan kepada wanita adalah disembunyikan kecuali yang memang sudah sedia ada dinampak. Di dalam menyembunyikan perhiasan ini adalah bila mana terkait dengan luar ataupun dengan lelaki yang bukan muhrim. Justru kalau kepada lelaki, khususnya kepada suami, kita diperintahkan untuk berhias. Seperti dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, wanita yang paling baik ini, man nadharta ilaiha sarratka. Kalau kamu tengok kepadanya, kamu gembira. Maksudnya apa? Yakni berhias sehingga nampak cantik di hadapan suaminya, sehingga kalau dinampak, maka akan gembira karena tengok dalam keadaan yang indah dan juga cantik. Ini bila mana di hadapan suaminya. Di luar suaminya adalah kembali kepada ayat yang saya katakan tadi, yakni wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, tidaklah kaum wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang memang sudah sedia ada nampak. Apa perhiasan yang sudah sedia ada nampak? Sebahagian ulama mengatakan perhiasan yang dimaksudkan yang sedia ada nampak adalah wajah dan dua telapak tangan. Sebahagian pula mengatakan pakaian yang dipakai dan warna pakaian yang dipakai. Itu perhiasan yang memang sudah sedia ada nampak. Adapun perhiasan-perhiasan yang berbentuk makeup atau minyak wangi. Kalau makeup dan minyak wangi itu dipakai sampai mulfit, yakni mulfit di sini menarik perhatian, yakni warna-warninya terlalu terlalu jelaslah, terlalu terang sangat sehingga menarik perhatian orang, maka dalam hal ini adalah dielakkan. Demikian juga wangi-wangian. Makanya Nabi SAW membezakan antara wangi-wangian perempuan dan wangi-wangian laki-laki. Nabi pun menjelaskan perbezaan wangi-wangian perempuan dan wangian laki-laki. Wangian laki-laki keras, yakni sampai dihidu di luar, tapi wangi-wangian perempuan adalah lembut, yakni tidak sampai keluar. Oleh sebab itu Nabi melarang kepada kaum wanita bila mana memakai wangi-wangian sampai dapat dihidu oleh orang lain. Kaum wanita pula jangan mengatakan siapa suruh menghidu wangi-wangian yang saya pakai. Dia tak mau, tapi karena dah dipakai dia akan termasuk, ini saddud dari'ah maksudnya, yakni mengelak daripada perkara buruk terjadi, sedia payung sebelum hujan. Seperti mana Allah ketika melarang seseorang berzina, Allah tidak suruh jangan kamu berzina, tapi jangan mendekati kepada perzinaan. Asbab yang boleh membawa kepada perkara yang mungkar, sebabnya itu pun juga mungkar. Demikian juga wangi-wangian, walaupun dia memakai wangian, kalau akan menyebabkan kepada kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, disebabkan olehnya, maka dirinya adalah diperintahkan untuk mengelak daripada mengundang perkara yang mungkar. Tapi di rumah pakai satu badan minyak wangi tak apa. Disebabkan oleh kerana itu yang justru digalakkan seseorang untuk, yang kita ini nak berhias untuk siapa? Itu soalan yang perlu, saya tak perlu jawab, tapi masing-masing jawab sendiri. Adakah kita berhias untuk dipandang oleh seorang yang kita tidak kenal? Mungkin orang itu fasik, wala orang itu suka mengurat orang, atau mungkin orang itu nakal. Adakah kepada orang-orang ini kita akan berhias sehingga menjadi tontonan macam macam gambar wayang ke orang tengok, kalau tengok marah. Jadi soalan yang perlu untuk dijawab, untuk siapa kita berhias? Kalau di dalam Al-Quran Allah suruh kita berhias adalah kepada orang-orang, dan itu pun ada perengkatnya dalam Al-Quran Al-Karim, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan tidaklah mereka menampakkan perhiasannya
kecuali kepada suami-suami mereka, ayah mereka, dan orang-orang yang muhrim. Tak apa berpakaian-pakaian berhias dan nampak indah. Tapi kepada sebab mereka ahli keluarga, yang ini suami, ini ayah, ini kerabat yang muhrim, jadi nampak kita itu kemas dan cantik serta sempurna. Tapi kepada orang luar yang tak ada kaitan langsung, mungkin kita pun tak tahu siapa orang itu dan akan menjadi sekedar tontonan atau wayang. Dalam hal ini perempuan yang berbuat demikian menjatuhkan marwahnya sendiri, bukan orang lain yang menjatuhkan marwah seseorang wanita, tapi dirinya sendiri, ya. Jadi bila mana ingin memakai perhiasan atau makeup yang tidak mulfit, yang tidak sampai menarik perhatian orang. Kalaupun nak pakai minyak wangi, jauh-jauh sebelum keluar pakai, dan cari minyak wangi yang tidak dalam jarak 1 kilometer kita boleh dengar, maksudnya minyak wangi yang yang lembut dan tidak sampai dapat dihidu daripada luar. Berkenaan dengan niqab ketika pada perkahwinan sahaja. Dia kalau keberadaan laki dengan perempuan dalam satu pelaminan itu pun sudah menjadi satu muskil, ya. Kecuali kalau diasingkan laki dengan laki dengan dipunya pelamin sendiri, perempuan dengan perempuan dengan yang itu tak pakai niqab atau tak pakai tudung pun juga, kalau sama-sama perempuan silahkan sahaja selagi dalam konteks yang dibenarkan di dalam syarak. Tetapi keberadaan laki dengan perempuan dalam satu pelaminan bersama dengan orang-orang yang juga melihat keberadaan laki dengan perempuan menjadi tontonan, itu pun juga menjadi satu kemuskilan. Lagi pula kalau dinampak umpamanya kalau tertutup semua lebih ringanlah berbandingkan daripada tidak sama sekali yang dinampak makeup, khususnya kalau dalam acara perkahwinan. Jangan tanya bagaimana makeup untuk pengantin perempuan, maka dalam hal ini bila mana dielakkan itu yang memang diutamakanlah, maknanya laki-laki buat satu perubahan, dan kita mesti berani membuat satu perubahan yang betul. Macam mana? Kita buat perkahwinan ada 2 pelaminan. Allahu a'lam, ini sekedar cadangan saja. Ini tarkul adah adawah, orang bilang berhadapan dengan adat ini kalau ditinggalkan akan menimbulkan satu permusuhan. Akan tetapi tidak ada yang lebih diutamakan berbandingkan kepada syarat itu sendiri yang perlu untuk dinumber satukan. Izin untuk sholat sunnah izin daripada suami. Yang diminta, yang diperintahkan untuk kita izin dalam beribadah adalah bila mana berpuasa. Disebabkan oleh kerana puasa itu ada kaitan dengan suami bila mana ingin bersama dengan istrinya, maka diminta untuk berpuasa. Secara amnya tidak ada satu tuntutan untuk meminta izin. Akan tetapi tidak salah bila mana meminta izin dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya baginda Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada istrinya Siti Aisyah untuk qiyamul lail. Ini justru suami minta izin kepada istri. Walaupun itu bukan, jangan balik pulang beritahu kepada suami kena minta izin, Habib Ali cakap macam tu. Tak, ini berbicara tentang masalah adab nabawiyah untuk membentuk harmoni di rumah. Ini keharmonian bukan datang daripada langit seperti itu. Kita kena buat. Baru kita nampak itu harmoni. Tapi kalau kita tidak mau mencipta harmoni, ya tak akan datang itu harmoni. Itu bukan boleh dibeli di kedai untuk kita boleh bawa ke rumah. Baginda Rasulullah satu hari bersama dengan Siti Aisyah, lalu waktu itu kata ini yang menceritakan Siti Aisyah sendiri. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, uh,
Baginda Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah di bawah satu selimut malam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, bolehkah kamu izinkan saya untuk saya sholat malam? Kata Siti Aisyah mengatakan, sesungguhnya saya selesa engkau dekat dengan aku, tetapi aku lebih mendahulukan keinginanmu berbandingkan keinginanku. Paham? Kan cantik kalau hubungan seperti itu, komunikasi yang elok macam itu. Maka Nabi pun bangkit. Nabi bangkit malam itu diperhatikan oleh Siti Aisyah. Dia pergi terba, dia pergi wudhu, dia sholat. Ini wahakana. Adakah perlu Nabi untuk meminta izin untuk sholat malamnya? Tidak. Tetapi ini nak menghormati, nak menjaga hati. Maka Nabi memberitahukan kepada Siti Aisyah. Kalau satu hari Nabi bangkit malam tak beritahu. Nabi tidur, kemudian Nabi letakkan selipannya di hadapan katil. Malam-malam Nabi bangkit senyap-senyap. Siti Aisyah sedang, tapi pura-pura tidur. Maka Nabi pakai selipar, keluar senyap-senyap. Nabi keluar daripada pintu, Siti Aisyah ambil baju, ambil apa pakaiannya untuk tutup, diikuti kemana dia pergi. Sampai Nabi keluar diikuti, Nabi pergi ke Baqi. Dan Nabi berdoa di situ. Siti Aisyah yang mendekati kepada Nabi ketika itu terdengar suara kakinya berjalan. Yakni suara tanah itu atau pasir. Maka Nabi menoleh ke belakang, maka nampak ada bayangan seperti gelap. Memang pun tak nampak siapa. Ketika Nabi menghampiri kepada orang yang mengikuti Nabi, maka orang itu patah balik. Nabi makin laju kejar, dia makin laju lari. Sampai masuk ke dalam rumahnya, didapati Siti Aisyah terus tutup selimut. Dan nafas itu, gerakan nafas naik turun itu nampaklah sebab dia lari. Maka kata baginda Rasulullah mengatakan, adakah kamu tadi yang gelap-gelap tadi bayangan itu? Dia mengatakan, naam ya Rasulullah. Gal, kenapa kamu ikut? Kamu takut saya pergi ke tempat yang lain ke? Gal, demi Allah, Allah tidak akan mengizinkan saya berbuat demikian. Yakni maksudnya untuk bersikap tidak adil kepada istrinya. Yakni ini hari malam ini hak kamu, ya takkan pergi tempat yang lain. Siti Aisyah waktu itu risau, takut Nabi pergi ke istri yang lainnya. Maka kata baginda Rasulullah, sebentar tadi Jibril datang kepada saya dan kejutkan saya, beritahu kalau malam ini, waktu itu adalah malam Nisfu Syaban, malam pengampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil saya dan saya enggan untuk mengganggu tidurnya kamu. Maka beliau keluar secara senyap-senyap dan pergi ke Baqi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqi, yaitu tempat pekuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyahid minta izin dalam puasa memang perlu bagi istri, dalam hal-hal yang lain. Nah, tengok keadaan, jangan setiap kali nanti suaminya pun takkan sholat je nak minta izin pula, sholat je lah. Keadaan tu, kalau keadaan tengah sembang-sembang ke, lagi seronok di situ, kemudian nak pergi sholat duha atau nak buat, bagi tahu tak apalah. Pandai-pandai untuk di mana dia minta izin, di mana dia tidak perlu meminta izin. Kenapa wanita berada di neraka paling banyak? Melihat kepada dua perkara perbuatan. Dia maksudnya wanita banyak di neraka ini dilihat daripada dua perbuatan. Daripada dua perbuatan ini, yang paling banyak di neraka adalah wanita. Bukan dalam segala halnya. Itu soalan pernah ditanya oleh seorang wanita kepada Nabi dalam hari waktu hari raya. Nabi khutbah pada hari raya, kemudian setelah khutbah Nabi turun pergi ke saf kaum wanita. Beliau bersabda, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kamu, sesungguhnya aku melihat bahwasanya di neraka banyak golongan daripada kamu. Maka seorang perempuan yang pipinya itu macam ada satu tanda mukanya itu, bertanya kepada Nabi. Perawi itu meriwayatkan seorang wanita yang pada mukanya ada tanda, yakni waktu itu dinampak muka wanita tersebut, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kita, yakni kaum wanita, banyak di
Neraka dijawab oleh baginda Rasulullah, karena ramai daripada kaum wanita ini yakfurnal ashir, yakfurnal li'an wa yakfurnal ashir. Yakfurnal li'an, banyak suka memaki, mencaci, dan yakfurnal ashir, banyak mengingkari atau melupakan kebaikan al-ashir. Al-ashir di sini maksudkan adalah suaminya atau orang-orang yang membantu kepadanya. Dilupakan kebaikannya, yang selalu diingat adalah kesalahannya, yakni seakan-akan kalau hidup banyak dibantu atau banyak diberikan kebaikan, sekali si lelaki ini berbuat salah, yang diingati hanya kesalahannya dan dilupakan kebaikannya. Ini maksudnya yakfurna al-ashir. Dan dengan dua sebab, dengan dua perbuatan ini, kebanyakan yang melakukannya adalah daripada kaum wanita. Itu sebab karena banyak tergelincir dengan dua sebab ini, maka ramai daripada penghuni neraka daripada kalangan kaum wanita. Bukan secara umum, maknanya semua wanita. Sebenarnya kalau karena jumlah pun laki-laki dengan wanita lebih banyak perempuan, khususnya akhir zaman. Kita di akhir zaman nanti, sekarang pun 1:7 atau 1:8 sudah. Ini akan meningkat sampai 1:50 nanti. Hadis menyatakan 1 laki banding 50 perempuan, daripada jumlah bilangan yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Yang soalan berkenaan dengan izin daripada syekh untuk menikah. Tidak, keizinan itu adalah daripada wali perempuan itu, yaitu orang tuanya atau datuknya atau bapa saudaranya dan adik-beradik yang lelaki, itu yang berhak untuk memberikan izin. Tapi bila mana meminta pandangan, baik kepada syekh atau kepada orang alim atau kepada ustaz, silakan saja untuk meminta pandangan daripada mereka. Tetapi keizinan untuk menikahkan adalah daripada wali yang ditetapkan di dalam syarak. Ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan, nakahat, yang berkahwin, bighairi idni waliha, tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil. Keutamaan izin adalah kepada wali, kepada perempuan. Adapun minta pandangan kepada sesiapa saja, khususnya para ulama, adalah perkara yang diperbolehkan, bahkan digalakkan untuk mendapatkan doa daripada mereka. Bila mana ada pertembungan, dilihat apa pertembungan itu daripada aspek apa saja. Kalau lebih melihat orang tuanya ingin menikahkan dengan lelaki yang fasik, lelaki yang jahat, lelaki yang tidak berpegang kepada agama, maka dalam hal ini perlu untuk ditolak, walaupun akan dinikahkan oleh orang tuanya, semata-mata bukan karena melawan perintah orang tua, tetapi tidak mahu melawan perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan orang yang boleh membawa kita kepada kefasikan atau kemaksiatan, sementara pernikahan itu adalah merupakan satu jembatan untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada beberapa soalan lagi, yang ini yang pusingan akhir insyaallah. Wanita memang suka bergosip dan mengumpat. Soalannya ialah, apakah tip untuk mujahadah menjauhkan dari bergosip dan mengumpat? Yang kedua, apakah hukum mendengar orang mengumpat walaupun kita tidak mengumpat? Dengar aja. Satu lagi soalan, saya sering mendengar tentang bidadari syurga, penghulu bidadari syurga dari kalangan isteri yang taat ketika di dunia. Bagaimana dengan orang yang tak berkahwin ketika di dunia tetapi seorang yang solehah? Yang ketiga, bagaimana ataupun apakah situasi ikhtilat bercampur lelaki dan perempuan yang dibenarkan dalam pekerjaan, dalam perniagaan,
Boleh Habib jelaskan mungkin pengalaman Sayyidatina Khadijah ketika beliau berniaga? Dan apakah hukum perempuan bekerja di luar? Sebab perempuan dikatakan tempatnya di rumah. Ini panjang nak jawab ini semua ini. Secara ringkasnya, untuk mengelak daripada mengumpat dan mengumpat itu bahagian daripada perkara yang dilarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah kamu mengumpat satu dengan yang lain. Mengumpat ini menceritakan keburukan orang lain. Hada mengumpat. Untuk kita dapat mengelak daripada mengumpat, perlu untuk disedari daripada beberapa aspek. Yang pertama, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu al-jannah. Siapa orang yang menjaga di antara dua bibirnya, yakni mulutnya, dan juga menjaga di antara dua pahanya, yakni kemaluan, maka aku jamin dia masuk syurga. Yakni asuransi, insurans. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dua perkara. Kata Nabi, daripada dua ini banyak orang tergelincir masuk neraka daripada dua perkara ini tadi. Hal yang pertama. Yang kedua, melihat kepada resiko kepada orang yang mengumpat. Apa akibat orang mengumpat? Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang mengumpat ini umpama orang makan daging manusia. Dalam keadaan daging itu menjadi bangkai. Yakni bayangkan di hadapan kita ada mayit, kemudian daging mayit itu dimakan. Mayit ini bukan sembarang mayit, mayit saudara kita. Sudahlah makan daging manusia menjijikkan, dalam keadaan itu bangkai makin menjijikkan, yang dimakan itu daging bangkai manusia saudaranya sendiri, makin menjijikkan. Ini gambaran yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Adakah kamu ingin makan daging saudaramu sendiri dalam keadaan mayit dan kamu karihtumu, jijik untuk nak memakannya? Yani bila mana nak mengumpat, bayangkan apa yang uraian Al-Quranul Karim ketika menggambarkan tentang masalah mengumpat tadi. Yang ketiga, orang yang mengumpat orang lain, akan terdedah aibnya sebagaimana dia mendedahkan aib orang lain. Tak seorang pun daripada kita yang terluput daripada aib. Untuk kita dapat menutup aib kita, kita perlu tutup aib orang. Faham tuan? Kali satu hari baginda Rasulullah ketika setelah menghukum satu orang perempuan karena berbuat salah dalam perzinaan yang dilempar. Kemudian setelah itu sahabat sebahagian berceritalah apa dah tadi itu. Orang itu dilempar macam keledai atau macam binatang dan sebagainya. Yakni cerita keburukan. Kata baginda Rasulullah panggil kepada orang itu ketika nampak ada bangkai. Hai, kamu berdua makanlah bangkai itu. Kata baginda Rasulullah, kata lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, macam mana kita namakan bangkai? Katanya, ianya lebih baik daripada apa yang kamu tadi makan bangkai manusia. Maksudnya perbuatan mengumpat tadi diberikan perumpamaan oleh Nabi dengan memakan bangkai binatang keledai yang sudah mati. Alhasil, dua perkara tadi. Ingat, ini adalah menjaga mulut bahagian daripada asuransi kita dengan Nabi. Yang kedua adalah membayangkan resiko perbuatan mengumpat itu yang begitu menjijikkan. Dan mendengar, samalah yang kalau orang mengumpat ada yang mendengar, maknanya mengumpat itu ada. Kalau tak ada yang dengar, yang mengumpat tak jadi mengumpat. Tapi karena ada yang mendengar, maka berlaku mengumpat. Jadi yang mendengar sama dengan yang bercakap. Orang yang
tidak berkahwin di dunia nanti di akhirat akan dikahwinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di syurga semuanya akan berpasangan. Bagaimana para ikhtilat di dalam sejarah diambil daripada contoh Siti Khadijah. Sepanjang yang saya baca dalam sejarah, Siti Khadijah mempunyai wakil resmi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah wakil kepada Siti Khadijah dalam setiap transaksi perniagaan yang berlangsung antara Siti Khadijah dengan sesiapa peniaga-peniaga yang lain. Maka diwakilkan dengan Hakim ibnu Hizam. Kalaupun tidak, dalam apa saja transaksi yang terjadi antara mungkin dalam hal-hal tertentu perlu melibatkan direct transaksi antara penjual dan pembeli ataupun dalam bisnis apapun juga yang melibatkan CEO-nya sendiri yang mungkin laki atau perempuan, sebatas keperluan sahaja. Adapun yang lebih daripada keperluan, minum kopi bersama, wala yang sifatnya bual-bual borak bersama berdua, saya rasa itu lebih daripada yang dituntut. Kalau nak transaksi tentang jual beli, kalau sudah di mana, apa yang perlu desain yang perlu dicakapkan silakan. Alangkah baiknya kalau ada yang menemani kepada perempuan tadi. Kalau daripada punya adalah lebih baik. Kalau tidak, daripada perempuan-perempuan yang lain untuk menjaga daripada fitnah. Dan hukum bekerja tanggungjawab untuk memberi nafkah sebagaimana sedia maklum adalah kepada laki-laki, sebagaimana Allah menguraikan hal yang sedemikian di dalam Al-Quranul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yani laki-laki lebih qawwam, yakni menjadi sandaran kepada wanita, di antaranya adalah dalam masalah nafkah. Pekerjaan untuk wanita bila mana ingin bekerja sebagai usaha untuk mencari rezeki, maka bekerja adalah merupakan satu keperluan untuk memenuhi keperluan hidup keseharian khususnya. Dan hukum bekerja bagi kaum wanita akan dilihat daripada beberapa aspeknya. Aspek keperluan yang mustahak seperti anak Nabi Syuaib, dia keluar bekerja, dia cari. Sebab apa? Disebabkan oleh karena keadaan orang tuanya tidak mengizinkan memenuhi keperluan, maka dia pun bekerja. Dan Siti Khadijah pun sebagaimana saya katakan adalah seorang peniaga yang berjaya, maknanya dia pun bisnis woman yang cukup berjaya di dalam bisnisnya. Secara umumnya tiada halangan kepada wanita untuk bekerja, tapi bagi laki-laki adalah satu kewajiban karena tanggungjawab nafkah adalah kepada laki-laki untuk berikan nafkah kepada ahli keluarga. Yang menjadi masalah adalah bila mana pekerjaan itu akan menjejaskan kepada tugasan yang wajib, itu yang akan menjadi problem. Yakni bila mana bekerja akan menjejaskan hak rumah tangga suami ataupun anak-anak, yang itu adalah pekerjaan yang wajib, maka dalam hal ini pekerjaan yang wajib lebih diutamakan berbandingkan kepada pekerjaan yang tidak wajib. Dan lebih-lebih lagi ataupun pekerjaan yang dia dari segi keperluan materialnya tak ada problem, maka dalam hal ini bila mana kesibukannya untuk hal yang lebih bersifat rumah tangga adalah lebih diutamakan berbandingkan kepada pekerjaan di luar, sebabkan tak ada keperluan untuk dirinya, keperluan yang mustahak untuk dirinya bekerja, maka disibukkan dengan pekerjaan yang lebih utama, yaitu menjaga ataupun bekerja di menjaga keharmonian rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khair kepada Fadil Habib Ali. Dan saya kira kita sudah sampai ke penghujung. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penganjur Ar-Radah yang mengundang saya untuk bersama dalam majlis yang penuh barakah ini. Saya ingat nak pakai niqab juga, nak masuk duduk kat belakang. Alhamdulillah, saya merasa terharu pertama kali jadi moderator kepada Habib Ali. Dan isteri saya selalu sebut
tu ayat kat depan tu. Dia kata abang kena jadi macam Habib Ali, tenang je orang dia. Memang susah nak jadi. Harap-harap selepas ni aura hal Habib-Habib tu boleh dapat kat saya sikit. InsyaAllah saya kagum Habib Ali je. Orang kata apa dan sebagainya, dia senyap je. Kita mudah panas je. Jadi itu saja. Dan terima kasih kepada penganjur Raudah dan yatim sahabat saya Dr. Yusri yang menganjurkan program yang cukup bernafal ini. InsyaAllah di masa akan datang mungkin kita boleh buat dengan IKIM FM. Ya, pendengar IKIM FM kan ni? Alhamdulillah. Next time kita buat dengan IKIM FM. Saya tengok Yati pun ada kat sini. Dia tak cakap pun kat saya ada kat sini. Jadi itu saja. InsyaAllah terima kasih banyak kerana mengundang saya. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita ini. Kepada semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi kepada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.